Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang menggambar gubahan flora, fauna, dan bentuk geometrik menjadi ragam hias. Perhatikan contoh ragam hias flora, fauna, dan bentuk geometrik berikut ini. Ragam hias dapat diaplikasikan pada berbagai macam benda. Contohnya ragam hias yang diaplikasikan pada media kain, yaitu pakaian batik. Kemudian ragam hias yang diaplikasikan pada talenan sehingga bisa menjadi hiasan dinding. Dan seperti kita tahu, berbagai macam rumah adat di Indonesia juga menggunakan ragam hias untuk hiasan pada pintu dan dindingnya. Ragam hias juga bisa digunakan untuk menghias perabotan rumah tangga seperti meja. Seiring dengan perkembangan zaman, aplikasi ragam hias menjadi beraneka ragam. Misalnya, kamu mungkin pernah melihat aplikasi ragam hias pada sepatu, sendal, dan tas. Jadi, apa yang dimaksud dengan ragam hias? Ragam hias atau ornamen adalah gambar bentuk hias yang dibuat dengan pola tertentu pada media tertentu. Jadi, kamu bisa menggunakan 3 kata kunci untuk mengingat apa itu konsep ragam hias. Kata kunci yang pertama adalah gambar, kata kunci yang kedua adalah pola tertentu, dan yang ketiga adalah digambar pada media tertentu. Pada prinsipnya, ragam hias disusun dari sekumpulan pola hias, sedangkan pola hias disusun dari sekumpulan motif hias. Untuk lebih jelasnya, simaklah bagian di bawah ini. Motif geometris yang disusun akan menjadi pola hias geometris. Motif flora yang disusun akan menjadi pola hias flora. Dan motif fauna ketika disusun akan menjadi pola hias fauna. Dalam menggambar ragam hias, kita dapat menggunakan teknik berikut ini, yaitu teknik mistar dan teknik manual. Teknik mistar menggunakan alat bantu mistar atau penggaris dan jangka. Sedangkan teknik manual terdapat teknik linier, teknik arsir, teknik plakat, teknik akuarel, dan teknik pointillis. Berikut ini adalah prosedur atau langkah-langkah dalam menggambar ragam hias. Yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Kalian dapat menggunakan pensil, cat air, krayon, kertas, penggaris, dan jangka. Yang kedua adalah menentukan tema. Tentukanlah tema yang ingin kalian gambar. Kalian bisa memilih tema geometris, flora, fauna, dan alam benda. Yang ketiga, menentukan teknik. Teknik yang bisa kalian gunakan yaitu teknik mistar dan teknik manual. Yang keempat, menentukan bidang gambar. Kalian bisa menggambar ragam hias di bidang segitiga, persegi, atau lingkaran. Yang kelima, buatlah sketsa. Sketsa ini fungsinya untuk memudahkan kalian dalam menggambar ragam hias. Kalian bisa membuat sketsa dengan menggunakan pensil. Yang keenam adalah mewarnai ragam hias. Fungsinya untuk mempercantik dan memperjelas sketsa yang sudah kalian buat. Kalian bisa mewarnai ragam hias menggunakan pensil warna, krayon, cat air, dan sebagainya.